Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas berbagai masukan, pandangan, saran, serta dukungannya terhadap KEM PPKF tahun anggaran 2022. Selain harus tetap kredibel, sustainable, dan akuntabel, APBN tahun 2022 harus tetap mampu merespon dinamika yang dapat berubah secara cepat. Harus tetap antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi. Tahun 2022 kita tetap akan kombinasi antara optimisme terhadap tren pemulihan namun tetap waspada karena ketidakpastian, terutama ketidakpastian yang tidak dalam kontrol pemerintah. Karena waktunya sudah sangat yaitu sekarang itu sudah lebih dari 20 tahun, tentu kita tidak lagi mempertanyakan niat baik atau tidak, tinggal mau membayar atau tidak. Dan oleh karena itu, tim Satgas ini kita harap akan menggunakan seluruh instrumen yang ada di negara ini.